Keseruan memancing di turnamen berlau sekitar perairan Derawan kami lanjutkan kembali. Kapal-kapal lain pun mulai mencoba bergeser menuju spot-spot yang potensial dengan ikan-ikan nokturnal. Para pemancing dengan pengetahuan dan didukung dengan peralatan pencari ikan yang memadai, mencoba untuk mencari karang-karang dalam untuk berburu ikan target. Dari samping kapal, percobaan Pak Bugis dengan umpan jignya berhasil membuahkan sai. Dengan sabar, Pak Bugis terus menggulung reelnya. Dan akhir permainan pun sukses menjadi milik pemancing asal Sampit ini dengan menyerahnya seekor dogtooth tuna. Dokter! Bugis dari Sampit! Demikian pula dengan usaha Hendra dari belakang kapal dengan teknik jiggingnya. Dan tak perlu banyak membuang waktu, akhirnya seekor tuna gigi anjing berhasil diangkatnya ke atas kapal. Ada pancing, yes! Ikannya dogi paling 5-2. Ada pancing, yes! Strike berikutnya menjadi milik Leslie yang berada di samping kapal. Strike, mata panjang. Om Bunga Strike. Kakak Vera ini lumayan. Kakak Vera lumayan ya, warnanya cantik sekali. Tadi gimana Om? Fight-nya lumayan lama? Pakai umpan cumi. Oh, ini dia ikannya. Mata pancing? Yes. Yes. Wih, double strike. Di sini kita lagi nungguin ikannya landed, di sana juga strike. Wah. Yes, double strike. Percobaan Johan dan Bungo masing-masing sukses mengecoh ikan yang sedang mencari mangsa. Om Johan strike, di sini juga strike lagi. Sepertinya dogi nih, kita lihat. Sesuai ekspektasi apa enggak nih kira-kira ya. Tarikannya gimana Om? Tarikannya lumayan. Tapi kalau belum berkeringat kayaknya belum oke nih. Kita lihat dulu ikannya sebesar apa kira-kira. Gitu Om? Tak perlu membuang waktu yang lama bagi Johan untuk menaikkan ikan tangkapannya. Seekor mata belok sukses dinaikkannya ke atas kapal. Yes! Doggy landed! Mata pancing? Yes! Om Johan, Om Bungai, double strike, double landed! Dan ini dua-duanya sesuai dengan ikan target kita, ada ikan dog sama GP. Gimana tadi Om, fight-nya lumayan? Bagus. Yang ini? Yes. Oke banget ya. Oke, mata panci? Yes. Yes. Pesta strike masih terus berlanjut. Kali ini, kembali umpan hand.